Shalom, apa kabarnya Amang, Inang, Abang dan Kakak guru sekolah minggu serta teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Hari ini saya ingin menceritakan tentang tokoh Alkitab yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hayo, siapa nama tokoh tersebut? Benar sekali, namanya adalah Ayub. Ayub berasal dari tanah Uz. Firman Tuhan hari ini saya bawakan dari Ayub 1 ayat 13-22. Ayub memiliki 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub mempunyai kambing domba, bukan cuma satu loh, tapi ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina, dan banyak sekali pesuruhnya. Berarti Ayub orang yang sangat kaya ya. Namun, anak-anak ya, Ayub suka mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Setelah pesta selesai, Ayub selalu memanggil dan menguduskan anak-anaknya. Dan pada pagi harinya, Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Loh, kok kenapa ya? Karena Ayub berdoa dan memohon ampun kepada Allah jika anak-anaknya melakukan dosa pada saat mereka berpesta. Suatu hari, Iblis bertemu dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah berkata kepada si Iblis, "Apakah engkau memerhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah." Namun si Iblis merasa bahwa itu semua karena Tuhan Allah selalu memberikan segalanya untuk Ayub. Coba saja kalau Tuhan Allah mengambil semua milik Ayub, pasti Ayub akan marah kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan berkata kepada si Iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkaulah mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Wah, si Iblis senang banget tuh diberi kekuasaan untuk mengganggu Ayub. Iblis langsung menuju ke rumah Ayub dan keluarganya. Berbagai cara yang dilakukan oleh si Iblis untuk membuat Ayub menderita dan marah kepada Tuhan Allah. Mulai dari orang Sheba yang menyerang dan merampas ternak, serta memukul para pegawainya. Lalu api yang menyambar langit dan membakar serta menghabis kambing domba dan para penjaga. Setelah itu, ada juga pasukan orang Kastim yang menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya. Dan ketika Ayub sedang bingung mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan, datang lagi seorang pesuruh Ayub ya, untuk memberitakan berita yang kurang menyenangkan. Dia mengatakan bahwa anak Ayub rumahnya roboh, terkena angin ribut, dan menimpa semua anak-anak Ayub yang saat itu sedang berpesta. Kejadian itu membuat Ayub semakin sedih, dan dia pun menggoyakkan bajunya, mencukur kepalanya, bersujud dan berdoa. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Wah, luar biasa sekali ya Ayub. Walaupun di dalam kesusahan dan mengalami kejadian-kejadian tersebut, Ayub tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayub tidak marah, dan Ayub tahu kalau Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Ayub dalam penderitaannya itu tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ayub tahu bahwa Tuhan yang memberi dan juga Tuhan yang berhak untuk mengambil. Ayub juga tahu bahwa tidak selamanya manis, tapi juga ada yang pahit. Karena kesetiaan Ayub, maka Tuhan Allah memberikan 2 kali lipat dari hartanya yang sudah habis. Kira-kira kita bisa nggak ya menjadi Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, bahkan menjauhi kejahatan? Pasti bisa dong. Terus bagaimana caranya? Kita harus selalu rajin berdoa, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu mengadakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pesan firman Tuhannya adalah, jika kita ingin menjadi anak-anak diberkati Tuhan, maka kita harus taat dan takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.